lagi belajar buat praktikum. Kamu udah belajar belum, Fen? Udah sih, tapi nggak tahu nanti praktikumnya gimana. Semoga bisa ya. Oh, kamu sakit apa? Iya nih, ini nggak tahu udah batuk-batuk dari berapa lama gitu. Aku kalau batuk sih biasanya minum antibiotik, tapi aku lupa namanya. Coba aku bawa kok, bentar. Ini kan aku biasanya minum antibiotik ini. Coba aja. Mempan tadi. Harusnya mempan kan, biasanya aku kalau batuk tuh minum ini. Oh yaudah, aku coba sekarang ya. Kamu udah makan belum, Fen? Udah sih, aku tadi udah makan. Oh ya udah, kalau gitu langsung minum aja. Sakit panas 3 hari, kasih antibiotik aja biar cepat sembuh. Antibiotik apa ya? Waduh, aku lupa nama antibiotiknya. Nanti aku SMS-kan aja ya. Oke, thank you ya. Aku itu aku pergi dulu ya. Mau ke sinyal nih. Panas dari minggu lalu nggak turun-turun sih, Dok. Ini sudah Anda minumkan obat apa ya? Cuman minum antibiotik sih, Dok. Ada selain keluhan demam itu ada keluhan apa lagi? Mungkin sakit tenggorokan atau kakinya dilurit atau sakit kepala? Sakit tenggorokan juga sih, Dok. Minggu lalu itu juga batuk-batuk, terus badanku juga sakit semua. Tapi saya udah minum antibiotik sih, Dok. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Oh, biasanya kalau untuk sakit-sakit kayak demam, kayak panas, rentetan sakitnya tuh ya kayak biasa seperti itu, yang seperti yang dirasakan. Biasanya tuh bisa kayak bisa mulai dari batuk, kalau nggak bisa sakit tenggorokan, bisa juga flu, jadi bisa demamnya itu bisa demam itu juga. Maksudnya pada turun, ada yang bisa naik, padahal sudah diberikan obat.
Saran saya sih kalau anda biasa sakit jangan sedih diberikan obat, apalagi kayak antibiotik itu kan itu ya, enggak ke terlalu baik untuk ginjal, untuk hati juga bisa menyebabkan antibiotik juga bisa menyebabkan resistensi. Resistensi? Apa itu dok? Resistensi itu kayak bakteri atau kuman penyakit dalam tubuhmu itu sudah mengalami kekebalan terhadap antibiotik atau obat yang kamu konsumsi. Kok bisa dok? Karena bakteri itu dia bisa membuat sistem pertahanannya sendiri. Karena semakin lama diberikan antibiotik, dia mulai terbiasa dengan kondisi di mana kamu memberikan antibiotik itu. Nah, saat itulah dia membuat antibodinya dia sendiri. Makanya bisa terjadilah resistensi itu. Berarti resistensi antibiotik hanya disebabkan karena pemakaian jangka lama ya, dok? Bukan itu aja, bukan cuma karena pemakaian jangka panjang, tapi bisa juga karena pemakaian yang tidak teratur selama masa pengobatan. Lalu resistensi ini juga mempunyai dampak pengobatan bisa menjadi lebih lama dan yang paling buruk adalah bisa menyebabkan kematian. Apa? Kematian? Jadi untuk mengurangi resiko seperti kematian atau dia hal yang tidak inginkan, ada pula resiko seperti kerusakan ginjal, kerusakan fungsi hati, kerusakan pencernaan, dan kerusakan organ lainnya. Sebaiknya antibiotik ini dikonsumsi sesuai prosedur yang ada. Jadi jika diberikan untuk konsumsi habis atau untuk pemakaian yang full, jangan di sedikit pakai, terus nanti nggak pakai lagi. Jadi mending diselesaikan. Terus jangan sedikit-sedikit tapi diberikan antibiotik. Bisa saja dengan memberikan coba multivitamin atau lain sebagainya. Oh, jadi gitu ya dok? Iya gitu. Ini nanti kamu saya resepkan obat. Nanti bisa dikubur di obat ya. Oh, yaudah kalau gitu saya ke apotek sekarang. Makasih ya dok. Ya, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Yeah.